Tahukah kamu bahwa jerapah adalah hewan tertinggi di dunia dengan leher yang unik? Hari ini, kita akan mengungkap fakta-fakta menarik tentang jerapah yang jarang diketahui. Jerapah bisa tumbuh hingga setinggi 5,5 meter, menjadikannya hewan tertinggi di darat. Leher panjangnya terdiri dari hanya 7 tulang belakang, jumlah yang sama dengan manusia. Hebat, bukan? Leher panjang jerapah sangat berguna untuk mencapai daun tinggi di pohon-pohon. Lidahnya yang luar biasa panjang, sekitar 45 cm, digunakan untuk menggulung daun dan duri dari dahan tanpa terluka. Menariknya, meskipun lehernya sangat panjang, jerapah kesulitan minum karena harus menekuk kaki depannya untuk mencapai air. Ini membuat mereka rentan terhadap predator seperti singa. Tidak ada dua jerapah yang memiliki pola kulit yang sama. Pola-pola ini unik, seperti sidik jari pada manusia. Pola juga berfungsi sebagai kamuflase yang membantunya berbaur dengan lingkungan. Jerapah hidup dalam kelompok yang disebut tower. Mereka sangat sosial, tetapi juga independen, seringkali bergerak bebas dan berkumpul hanya saat makan atau menjaga anak-anak mereka. Jerapah hanya tidur selama 10 menit hingga 2 jam setiap hari, dan mereka bisa tidur sambil berdiri. Mereka melakukannya untuk tetap waspada terhadap predator. Itulah beberapa fakta menarik tentang jerapah. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik berikutnya.